Himoia, 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 Himoia.
nariate sanan, esa numarika, gaulun nariate sanan, esa numarika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Tabe. Apa kabar pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa lagi bersama Anda tentunya dalam program Ragam Budaya. Masih bersama saya Jihan Fahira. Dan saya Muhammad Rivaldi. Nah pemirsa, berbicara tentang budaya tentunya tidak lepas dari sebuah kesenian. Karena Jihan, seni itu sebagai wadah untuk menyampaikan isi dari budaya itu sendiri. Betul sekali Rivaldi. Nah, untuk seni itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari sebuah budaya. Karena seni menjadi jalan pengungkap dari sebuah budaya. Betul, makanya tidak salah kalau misalnya ada yang berkata bahwa seni menjadi sebuah bahasa nonverbal untuk menyampaikan sebuah pesan. Bisa melalui gerak, bisa melalui sebuah syair, dan bisa melalui sebuah karya musik. Betul sekali, Rivaldi. Ya, seperti yang tadi disajikan oleh teman-teman dari Sanggar Seni Lauro. Mereka menjajikan tarian Puenjidi yang mana mereka menceritakan kembali cerita rakyat dalam bentuk sajian tari, musik, dan syair. Ya? Betul sekali. Nah, seperti yang kita ketahui, Puenjidi ini merupakan salah satu raja yang ceritanya sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat di Kota Palu. Betul, siapa yang tidak tahu ceritanya. Dan Sanggar Seni Lauro melalui karya seninya kembali menceritakan cerita rakyat tersebut melalui sajian yang baru saja kita tampilkan bersama-sama. Betul sekali. Nah, selain tarian, pesan juga bisa dapat disyairkan melalui nyanyian. Nah, seperti yang akan ditampilkan dari teman-teman Sanggar Seni Lauro dengan judul lagu Tatanga. Ya, pasti penasaran ya dengan sajian dari teman-teman Sanggar Seni Lauro. Langsung saja Jihan ya. Betul, kita saksikan penampilan dari Sanggar Seni Lauro dengan lagu Tatanga. Thank you.
komiupura singgani kita jaga ingatan dakota sina sampai puluna dosi kenggeni si pale kita pura. Baru saja kita saksikan bersama-sama nyanyian Tatanga dari teman-teman Sanggar Seni Lauro. Betul sekali, nyanyian ini menceritakan tentang wilayah yang ada di Kota Palu. Betul sekali. Yang kita ketahui bahwa dulunya Kota Palu itu memiliki 4 kecamatan. Iya, nah, 4. Selanjutnya pemerintah Kota Palu melakukan pemekaran kecamatan. Betul sekali. Salah satu kecamatan pemekaran itu adalah kecamatan Tatanga. Nah, lagu tadi menceritakan tentang wilayah-wilayah yang berada di Kecamatan Tatanga. Ada Kelurahan Boyoge, banyak sekali, ada Pengau dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, Sanggar Seni Lauro mengemas hal itu menceritakan kepada masyarakat dalam sebuah syair lagu yaitu Tatanga. Betul sekali. Nah, tidak hanya menceritakan tentang cerita rakyat, iya, tapi tarian juga bisa menceritakan permainan tradisional. Betul sekali, Jihan. Jadi, para pegiat seni ini berusaha untuk mengenalkan kembali kepada kids zaman now, ya. Betul, kepada anak-anak milenial zaman sekarang, bagaimana permainan pada tempo dulu, ya. Betul, ada permainan bola bekel, permainan karet, ya, permainan banyak kelereng dan lain-lain sebagainya. Nah, kali ini Sanggar Seni Lauro akan memperkenalkan kepada Anda semua sebuah permainan zaman dulu namanya Junjurupeti. Iya, Junjurupeti. Iya, nah, dan itu akan dikemas dalam bentuk tarian. Langsung saja, Jihan, ya. Kita saksikan penampilan dari Sanggar Seni Lauro dengan tarian Junjurupeti. Thank you.
pemirsa, baru saja kita saksikan bersama-sama teman-teman dari Sanggar Seni Lauro dengan tariannya Junjuru Peti. Betul sekali. Nah, tarian ini menceritakan tentang permainan di zaman dahulu. Waktu kecil ya Jihan ya, kita sering duduk sama-sama teman kita. Betul sekali. Terus panjangin kaki, terus dari ujung sana sampai ujung sana bilang Junjuru Peti, pata-pata dan lain-lain. Ini ya. Ini permainan tradisional berarti permainan ya? Permainan tradisional ya. Di zaman sekarang mana ada anak-anak main Junjuru Peti? Betul sekali. Yang ada main gadget. Betul sekali Aldi. Nah, ini patut kita apresiasi teman-teman dari Sanggar Seni Lauro mengemas suatu permainan tradisional menjadi sebuah tarian. Tarian, betul ya, sekali. Sajian seni. Nah, selain tari, selain memainkan mimik wajah di tari, Sanggar Seni Lauro juga akan tampil dengan syair-syair yang indah mereka. Betul sekali. Ya, dengan lagu mereka yang akan tampilkan saat ini adalah lagu Tanah Kaili No Tumangi. Seperti artinya Tanah Kaili yang menangis. Seperti apakah sajian lagu dari Sanggar Seni Lauro? Langsung saja kita saksikan bersama-sama penampilan Sanggar Seni Lauro dengan lagu Tanah Kaili No Tumangi. Tanah Kaili dan No Tumangi, No Tumangi kato deana lai. Tanah Kaili dan No Tumangi, No Tumangi kato deana lai. Parunte jambataku Nana bunte to de ari karona, uventah simba jae vengata, nike nina hante talisena. Lu nompaka sesara, nompaka thank you.
notumangi, notumangi kato deana lai, tanakaili danotumangi, notumangi kato deana lai. Pemirsa, tadi baru saja kita saksikan penampilan dari teman-teman Sanggar Seni Lauro yang membawakan lagu Tana Kaili No Tumangi, yang berarti Tana Kaili Menangis. Ya, lagu ini menceritakan tentang tragedi 28 September 2018 di mana kota Palu, Sigi dan Donggala mengalami bencana gempa likuifaksi dan tsunami. Akhirnya mereka membuat sebuah lagu untuk menceritakan kembali bagaimana tragedi yang terjadi di 28 September kemarin. Nah, Jihan, kita tidak perlu lagi bersedih-sedih. Betul sekali, Aldi. Saat ini kita terus berusaha berjuang untuk bangkit, bukan hanya dari beberapa bencana yang terus ada di Indonesia, tapi bangkit dari virus corona. Betul, ini seperti slogannya Kota Palu. Palu kuat, Palu bangkit. Iya, betul sekali. Di masa pandemi seperti ini tentunya ruang lingkup atau ruang gerak dari para penggiat seni semakin sempit. Iya, karena betul. Harus mematuhi beberapa peraturan-peraturan dari pemerintah tentang COVID-19. Tapi dengan adanya wadah ragam budaya dari TVRI Sulawesi akhirnya Sanggar seni atau komunitas seni bisa kembali mengeksplor bakat-bakat mereka. Betul. Difasilitasi oleh TVRI tentunya. Tentu saja. Iya, dan kita akan tetap masih bisa melihat penampilan-penampilan dari teman-teman sanggar yang lain. Tapi kali ini kita masih tetap melihat penampilan dari Sanggar Seni Lauro yang akan membawakan sebuah tari kreasi tradisional, yaitu tari Buladongga. Bagaimana penampilan dari teman-teman Sanggar Seni Lauro? Langsung saja kita lihat penampilan tari Buladongga. Thank you.
tintinu gimba. Nah, pemirsa, baru saja kita saksikan penampilan dari teman-teman Sanggar Seni Lauro dengan tampilan tari Bula Dongga. Nah, Jihan, tarian ini menceritakan tentang aktivitas atau aktivitas masyarakat di Kota Palu ya, ketika saat terjadi bulan purnama. Oh, berarti ini Bula Dongga artinya bulan purnama? Iya, betul sekali. Jadi ketika bulan purnama terjadi atau Bula Dongga ini, banyak masyarakat-masyarakat yang beraktivitas di tengah lapangan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti bermain alat musik, banyak anak-anak yang bermain permainan tradisional, orang tuanya berkumpul, bermusyawarah menceritakan atau memutuskan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kampung tersebut. Betul sekali, Aldi. Ini untuk Sanggar Seni Lauro berarti mengemasnya menjadi satu sebagai satu tarian berarti. Betul, ya? Sajian kesenian buat pemirsa betul yang ada sekali di rumah. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung acara. Beragam tampilan telah kami sajikan di program Beragam Budaya kali ini. Nah, semoga melalui tayangan ini tentunya kami dapat menginspirasi pemirsa yang ada di rumah dan tentunya juga dapat meningkatkan kembali cinta kita terhadap betul kesenian sekali, dan budaya kita yang betul ada sekali di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan akhirnya kami mohon pamit, tapi sebelum kami pamit, kami akan masih memperlihatkan sajian dari teman-teman Sanggar Seni Lauro. Ada, ya? Masih ada satu masih lagi, ada tarian penutup yaitu Tari Derokreasi. Dan akhirnya saya Muhammad Rivaldi mohon pamit. Dan saya Jian Fahira, tetap saksikan Ragam Budaya di TVRI Sulawesi Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, salam budaya.